Halo, Sari. Ma, kenapa? Dari tadi kok nyapunya bersin-bersin? Iya, Pak. Mama susah banget nih nyapur tanah pasir. Debunya berterbangan. Lihat aja nih. Oh, Mama susah nyapu di tanah pasir. Tenang, Bapak punya solusinya. Nih, Ma, nyapunya pakai alat ini aja biar debunya nggak berterbangan. Ya udah, Mama coba dulu ya, Pak. Gimana, Ma, sekarang? Wah, bagus juga idenya, Pak. Sekarang nyapur tanah pasir, Mama jadi nggak bersin-bersin lagi. Mantap. Ya, ngikat plastik es kok sambil berdiri. Kayak gue dong, ngikat plastik esnya sambil tidur nih. Allah, paling nanti airnya muncrat. Mending sambil berdiri kayak gini. Gak bakalan lah. Gue kan ngikat plastik esnya udah jago. Lihat aja nih. Tuh kan gampang. Hasilnya juga bagus. Wah iya, ngikat plastik esnya gampang banget. Mantap. Ya. Lagi. Gagal ya, Dek. Mah, bantuin bikin istana pasir dong. Bapak gagal terus nih. Gak mau ah, takut tangan mamah kotor. Mama kan lagi makan. Oh, mama takut tangannya kotor. Tenang, bapak punya solusinya. Nah, ada plastik. Pakai ini bisa nih. Nih mah, tangannya dibungkus pakai kantong plastik aja, biar nggak kotor. Ya udah, mama coba dulu ya, Pak. Wow, itu ngapainnya bagus. Gimana, Ma, sekarang? Wah, bagus juga idenya, Pak. Sekarang bikin di sana pasir tangan Mama jadi nggak kotor lagi. Mantap.